Halo semuanya, selamat datang di Sekuy Auto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Terra pernah menjadi SUV leather frame Nissan yang cukup disegani. Namun entah mengapa, mobil ini tiba-tiba menghilang dari kancah industri otomotif tanah air. Pada saat itu, Nissan Terra cukup mampu bersaing dengan dua penguasa pasar di segmen ini, yaitu Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Kini 2 tahun menghilang, muncul kembali kabar jika Nissan Terra 2022 akan kembali ke Indonesia. Kemungkinan unitnya sama dengan yang sudah terlebih dahulu dirilis di Thailand pada 2021 lalu. Menurut berbagai sumber, Terra terbaru ini akan dirilis pada Agustus yang kemungkinan di ajang GIIAS 2022. Sayangnya hingga saat ini, belum ada tanggapan pernyataan resmi dari pihak Nissan Indonesia. Namun jika benar demikian, maka persaingan di segmen SUV leather frame akan menjadi semakin menarik dengan hadirnya kembali Nissan Terra. Jika benar masuk ke Indonesia, Nissan Terra terbaru besar kemungkinan akan didatangkan dari Thailand. Hal ini juga sebagaimana yang terjadi pada Terra generasi sebelumnya. Dan jika melihat unit Terra di Thailand, maka perubahan fisik yang dilakukan Nissan cukup banyak. Mulai dari revisi fascia depan dengan grille lebih besar, velg tutun ukuran 18 inci baru, sampai desain bumper dan lampu depan dan belakang juga ikut berubah. Revisi lainnya yang dilakukan Nissan, yaitu pada bagian interior, termasuk mengganti tema warna kabin jadi hitam yang dikombinasikan dengan merah atau black and beige. Untuk sumber tenaganya, Nissan memasangkan mesin diesel twin turbo yang berkode YS23DDTT 2298cc. Mesin ini menjanjikan tenaga 190 HP pada 3750 rpm, serta torsi maksimum 450 Nm yang dicapai di 1500 sampai 2500 rpm. Untuk fitur unggulannya, Nissan Terra 2022 juga sudah dibekali fitur ADAS, yaitu terdiri dari Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Braking, Blind Spot Warning, Lane Cross Traffic Alert, Lane Departure Warning, Intelligent Driver Alertness, Intelligent Rearview Mirror Camera, Intelligent Stability Control, dan Vehicle Dynamic Control. Lalu juga ada 6 airbags, Hill Start Assist, Hill Descent Control, Traction Control, Intelligent Around View Monitor with Moving Object Detection, Bose Audio System, hingga head unit dengan Apple CarPlay dan Android Auto.